Halo warga Tual, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Pasti kalian itu sering kan mentranslate teks bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan menggunakan Google Translate. Nah, saya punya cara lain nih untuk mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya dengan menggunakan Bing.com Translator. Nah, Bing.com Translator itu tampilannya seperti ini, sedangkan Google Translate itu tampilannya seperti ini. Mungkin kalian sudah biasa menggunakan Google Translate atau Google Terjemahan. Nah, sekarang coba deh kalian ubah kebiasaan kalian menggunakan Google Terjemahan dan diubah ke Bing Microsoft Translator seperti ini. Nah, sekarang kita uji bagaimana sih cara menggunakan Bing.com Translator ini. Caranya sangat mudah, silakan kalian masukkan teks yang kalian copas dan pastikan di sini. Nah, kemudian setelah itu maka akan muncul tampilannya di sini. Nah, di sini juga bisa disuarakan juga ya, bisa didengarkan terjemahannya. Nah, seperti ini. Cuman kalau di sini mungkin belum bisa ya digunakan untuk mentranslate dokumen. Tidak seperti Google Terjemahan yang sudah bisa mentranslate dokumen seperti ini. Nah, cuman kalau mungkin kalian ingin lebih akurat lagi atau lebih bervariasi untuk terjemahannya, kalian bisa menggunakan Bing Microsoft Translator seperti ini. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan semakin terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami sebuah kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.